Kustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arpidar Channel. Oke, di video kali ini kami akan bertualang memancing udang di perairan sungai. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat mengupload video berikutnya. Ini ya teman-teman, merek mata pancing yang kami gunakan. Teman-teman bisa lihat, inilah bentuk mata pancing yang akan kami gunakan untuk memancing udang. Dan nomor benang yang kami gunakan, teman-teman bisa lihat ukuran benang yang kami gunakan memakai nomor 10. Untuk memancing sebaiknya kita menggunakan kili-kili. Tujuannya agar benang pancing kita tidak melintir. Buat pemancing pemula, yang sangat perlu diperhatikan adalah posisi dari batu pancingan. Batu pancingan kita usahakan posisinya jangan terikat mati. Inilah lokasi perairan sungai untuk spot memancing udang. Buat pemancing pemula, di sini kami akan berbagi tips-tips memancing udang. Teman-teman pasti penasaran, ikuti terus videonya. Tips yang pertama untuk memancing udang yaitu umpan dari memancing udang. Umpan yang kami gunakan umpan cacing ya teman-teman. Untuk pemberian umpannya jangan terlalu banyak ya teman-teman, kita beri secukupnya saja. Kita sesuaikan dengan ukuran pancingnya. Yang kedua untuk memancing udang yaitu spot ya teman-teman, kita harus pindah spot. Alasan dari pindah spot, di spot itu udangnya tidak mau makan lagi. Tips yang ketiga untuk memancing udang yaitu batas waktu pindah spot. Kalau teman-teman memancing udang sudah menunggu lebih dari 15 menit pancingan kita tidak ada udang yang mau makan, teman-teman harus pindah spot. Tips yang keempat yaitu dari segi arus, teman-teman harus lihat arusnya itu jangan terlalu deras. Tips yang kelima yaitu menarik pancingan. Cara menarik pancing yang sudah kena udangnya, jangan menarik seperti memancing ikan. Oke teman-teman, kita mulai strike lagi nih. Oke teman-teman, kita strike udang lagi nih. Mantap.
Oke teman-teman, spotnya keren. Ukuran udangnya nih lumayan teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat capitnya ini sudah agak besar teman-teman. Tapi teman-teman harus hati-hati dengan capitnya ini teman-teman. Wow, dimakan ini teman-teman. Steak lagi kita nih teman-teman. Aduh, ukurannya nih teman-teman. Tapi jadilah teman-teman. Buat semangat kita nih teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat ukurannya. Ukurannya ini sebesar jari kelingking kita ya teman-teman. Sebaiknya udang ini kita lepaskan kembali atau kita rilis ya teman-teman. Ini udangnya kita rilis aja ya teman-teman. 1, 2, 3. Ini kami pindah spot lagi ya teman-teman. Moga-moga aja di spot ini kita bisa strike udang yang lebih besar ya teman-teman. Ini kami mencoba memancing di bawah jembatan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita strike lagi nih. Wow, strike lagi kita nih teman-teman. Keren, keren, keren. Buat teman-teman, sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan terhibur.